Ikut aku perawatan ke Bening Klinik yuk. Kira-kira habis berapa ya? Karena aku penasaran senyawan apa dan sebagus apa, kenapa sampai viral seperti sekarang, makanya aku langsung datang dan nyobain treatment di Bening Klinik Pamekasan. Jadi yang pertama muka aku dicek dulu biar nantinya tahu treatment apa aja yang sesuai dengan kondisi kulit muka aku. Pantes aja orang pada suka perawatan di sini karena aku belum perawatan aja aku udah ngerasa betah dan nyaman banget loh. Karena di sini semuanya benar-benar ramah banget dan kita dijelasin satu persatu secara detail. Sebelum mulai perawatan tentunya aku dipakein kimono dulu biar nantinya baju kita nggak kotor. Sebelum mulai treatmentnya ini makeup aku dibersihin dulu sebersih-bersihnya biar nanti tuh nggak terkontaminasi sama makeup aku. Asli di sini tuh benar-benar steril, kalian bisa lihat terapisnya aja pakai sarung tangan. Jadi nggak bersentuhan langsung dengan muka karena muka itu adalah bagian kulit yang sensitif. Lanjut ini dibersihkan komedo dan juga sel-sel kulit mati aku karena memang setiap hari aku tuh pakai makeup jadi harus benar-benar diangkat sel-sel kulit matinya. Cara mbak-mbak terapisnya jelasin tuh benar-benar detail banget jadi kita ngerasa nggak canggung sama sekali, malah jadi kelihatan rileks banget dan nyaman. Yang tadinya juga langsung penyerapan serum yang skin brightening yang fungsinya untuk melembabkan, mencerahkan dan masih banyak lagi. Dan ini dia hasil pengangkatan komedo tanpa rasa sakit dan juga sel-sel kulit mati aku yang udah terangkat. Aduh, nggak bisa bayangin seberapa kotornya tadi muka aku karena ini hasilnya udah keruh dan kotor banget. Dan ini aku bakal spill gimana caranya terapisnya dijelasin.